suami Saskia Sungkar, Irwansah, dilaporkan oleh Medina Zain atas kasus ini. Medina Zain tengah menjadi sorotan publik hal ini lantaran dirinya baru saja melaporkan Irwansah ke pihak kepolisian karena tudingan penggelapan uang bisnis. Irwansah dilaporkan oleh Medina Zain ke Poltabes Bandung karena kasus dugaan penggelapan pada Jumat kemarin. Kuasa hukum Medina Lukman Ashari sekaligus suami Medina mengatakan kliennya melaporkan suami Saskia Sungkar sebagai komisaris PT Bandung Berkah Bersama dan Fitra Audit sebagai PT Bandung Berkah Bersama. Dalam posisi ini, kata Lukman, pelapor Medina Zain adalah Dewan Komisaris PT Bandung Berkah Bersama. Lukman berujar Medina merasakan dirugikan karena sebagai investor perusahaan kuliner Bandung Makuta dari PT tersebut banyak menemukan aliran dana gelap. Setelah melakukan cross check pakai rekening koran tahun 2017, 2018 dan 2019 ditemukan aliran dana ke rekening pribadi yang tidak ada hubungan dengan perusahaan, kata Lukman dalam jumpa pers di kawasan Senopati Jakarta Selatan Jumat sore. Itu tanpa sepengetahuan Medina Zain, di mana ditaksir aliran dana temuan awal ini adalah sejumlah 1.950.000.000 rupiah, hampir 2 miliar yang diduga mengalir ke rekening Irwansah dan perusahaan Jannah Corps yang milik Irwansah, sambung dia. Atas kejadian ini saling sindir di akun Instagram Medina Zain dan Saskia Sungkar pun terjadi. Medina Zain merasa dirinya dituduh panjat sosial atas kasus tersebut dan akhirnya membuat dirinya mengeluarkan klarifikasi sebagaimana diunggahan Instastory Medina Zain. 2012 sudah punya MD Glowing Skin dan sekarang alhamdulillah 12 cabang. 2014 saya sudah punya MZ Torrent Travel dan MedinaZain.id. 2015 saya punya MACD Cosmetics Indo dan Dallas Lake. Lol, pansos, keluarga suami saya dari zaman bahula udah jadi artis. Capek aku tuh ladeni orang playing victim. Udah aja ngaku, minta maaf, balikin duit. Beres, tulis Medina di Instastory-nya. Tak hanya disebut panjat sosial, Medina Zain juga rupanya difitnah menghina salah satu partner kerjanya yang belum memiliki anak. Hal tersebut sontak membuat dirinya tak habis pikir dan lagi-lagi harus mengeluarkan klarifikasi melalui fitur Insta Stories-nya. Ia mengunggah percakapan suaminya di salah satu grup aplikasi percakapan mengenai stok ASI yang diberikan. Sayangnya ada beberapa pihak yang mengira hal tersebut merupakan sindiran Medina Zain dan suaminya terhadap salah satu rekan kerjanya yang disinyalir adalah Saskia Sungkar. Buat teman-teman, hari ini tuh aku bukan pansos, serius deh, cuma aku ingin menegakkan keadilan, hak aku dan karyawan-karyawan di perusahaan itu, ucap Medina Zain di Instastories-nya. Dan ada pemberitaan juga katanya aku menghina, bukan menghina apa, aku bilang kalau misalnya yang masalah tidak punya keturunan, aku tidak pernah berkata seperti itu, jelas Medina Zain. Ia menjelaskan bahwa pesan sang suami di salah satu grup mengatakan bahwa Medina dan Lukman tak bisa datang rapat ke Jakarta karena tak bisa meninggalkan anak. Kata simbaknya, ya udah stok dulu aja asinya. Terus kan kata suami aku kemarin setelah stok asi, asinya kurang. Udah gitu suamiku bilang, oh mungkin mbaknya belum pernah merasakan punya baby, jadi mungkin gak pernah merasakan stok asi seperti apa perjuangannya, jelas Medina. Medina berharap pernyataannya tak lagi disalahartikan dan berharap agar kebenaran segera terungkap demi nasib 400 karyawannya yang terkatung-katung. Melihat klarifikasi dari masalah Medina, banyak warganet yang memberikan dukungan pada ibu dua anak ini. Tak hanya warganet, sang kakak Iva, Sarah Ashari juga memberikan dukungan untuk Medina dan Lukman yang tengah terjerat kasus. Sebagai kakak Lukman Ashari dan Medina Zain, mereka selalu terbuka sama saya mengenai apapun dan selalu bertukar pikiran hampir setiap hari, tulis Sarah Ashari di Instastories-nya. Keluarga saya memang dekat satu sama lain dengan adik-adik
kakak-kakak dan keponakan-keponakan. Jadi wajar kalau saya memberikan dukungan, apalagi kalau orang tersebut dilanggar haknya, terzalimi atau dirugikan. Lanjut Sarah. Sarah mengaku merasa miris karena adik-adiknya telah susah payah membangun usaha dan berharap segera diselesaikan secara hukum. Itulah guys, masalah yang dihadapi Irwansa dan Saskia Sungkar dengan rekan bisnisnya Medina Zain beserta sang suami. Lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.